Life is short, seize your day. Walau begitu, seperti pesan Pak Bimo, kalau kita beramal dan berkarya itu jangan main-main. Yang serius, berikan yang terbaik. Jangan takut jadi kekurangan, kurang tidur, kurang istirahat, kurang asam. Jangan malas kerja keras juga. Jangan takut capek. Jangan takut kesusahan. Karena apa? Karena seperti juga kesenangan, kekurangan dan kesusahan yang sifatnya duniawi itu juga semu. Itu juga cuma senda gurau dan main-main. Kita misalnya nyumbang duafa 10 juta. Sepertinya rekening kita itu berkurang. Padahal itu berkurangnya cuma senda gurau dan main-main. Pasti kalau kita nyumbangnya itu ikhlas, Allah akan mengganti segera lewat jalan lain dengan berlipat ganda, ya kan? Waktu kuliah, sebagian kita ada yang suka galau, suntuk. Tugas bertumpuk, dosen killer, ini itu masalah macam-macam, dan seterusnya. Itu juga bukan kesusahan yang sejati, kita semua tahu. Selang beberapa tahun, setelah lulus, terus kita reuni, bisa kita lihat. Terus reuni itu, orang itu ketawa-tawa. Saat mengenang, wah dosen killer, dulu gua dibantai. Remedial, nilainya jelek, tugas bertumpuk, ya kan? Dulu terasa kayak susah. Ternyata setelah lewat, tak tahu-tahu menunjukkan bahwa itu memang main-main. Ibu-ibu juga gitu, sama. Hamil, makin lama makin besar hamilnya, masalah 1001. Itu juga bukan kesusahan sejati, itu seringkali juga semu. Nanti setelah melahirkan, melihat anaknya lahir sehat, cakep, matanya bening, menyenangkan, senyumnya indah, belas. Semua penderitaan saat hamil itu hilang. Yang ada malah kebahagiaan yang tidak terkira. Tapi kalau terus lihat muka suaminya, brewok lah, bisa semakin lain lagi itu. Nah itulah makanya para suami itu untuk ya jangan brewok gitu, ya kan? Intinya bukan di situ, tapi bukan masalah brewok. Intinya, walau dunia ini senda gurau dan main-main, kita mesti senantiasa berbuat baik atau berbuat yang terbaik. Karena balasan dari setiap perbuatan yang baik itu dari sisi Tuhan, dari sisi Allah. Dan yang di sisinya itu kekal abadi, tidak main-main dan bukan senda gurau. Jadi begitulah. Life is short, seize your day. Thank you very much. Assalamualaikum.